Hi Clip People, hari ini kita akan membahas benda kecil yang membawa impact sangat besar, terutama untuk menyempurnakan sistem audio di dalam mobil, yaitu acoustic harmonizer. Acoustic harmonizer itu dipergunakan biasanya untuk menyempurnakan sistem di dalam sebuah audio. Nah, sejarahnya acoustic harmonizer itu dia akan membentuk suara menjadi fokus, terutama senternya ya. Dia akan membentuk center fokus, terus memperbesar sound stage sama menginjek energi dalam suara. Jadi suara itu menjadi lebih berenergi, menjadi lebih luas. Acoustic harmonizer akan membentuk separasi antara vokal dan instrumen, itu akan berjarak menjadi terpisah. Sama satu lagi, dia memberikan efek yang begitu sempurna terutama di frekuensi fundamental. Makanya kenapa musik akan menjadi berenergi. Biasanya acoustic harmonizer yang ada di pasaran itu berbentuk kotak kecil. Nah, itu tuh biasanya dipasangkan di dashboard, biasanya di tengah-tengah karena untuk biar vokal center image-nya menjadi solid. Pilihan dari clipboard sendiri, sebenarnya di pasaran itu ada yang menggunakan baterai, ada yang menggunakan solar. Cuman dari clipboard sendiri highly recommend itu menggunakan listrik, karena di dalam ini, di dalam acoustic harmonizer itu ada elektroniknya, jadi dia mengeluarkan sinyal 7.83 Hz, di mana sinyal itu adalah atmosfer bumi yang bisa membuat efek ketenangan dalam musik ataupun otak kita. Jadi saat kita mendengarkan itu akan menjadi lebih rileks. Jadi device alat acoustic harmonizer ini adalah untuk menyempurnakan yang sudah kita tuning semaksimal mungkin. Jadi begitu kita sudah maksimal secara perangkat maupun secara tuning, nah alat ini sangat menyempurnakan terutama di bagian sound state dan imaging. Terus dia akan membantu tonal balance-nya menjadi lebih sempurna, Clip People. Oke, jadi Clip People, jika Clip People ingin menyempurnakan sistem di dalam mobil, terutama di audio, jadi acoustic harmonizer ini tidak hanya untuk suara, namun bisa untuk efek ketenangan, karena di dalam unit ini ada gelombang sinyal sekuman resonator, di mana sekuman resonator ini akan membuat efek kita menjadi relax, terus menjadi lebih nyaman ketika kita mendengarkan musik. Acoustic harmonizer ini sangat saya rekomendasikan terutama untuk penyempurnaan sistem dalam audio mobil, khususnya di sound quality ya. Banyak dari mobil-mobil kompetisi di clipboard itu hampir semua menggunakan acoustic harmonizer, karena di mana saat penjurian atau saat kita mendengar sistem audio itu menjadi lebih sempurna, Clip People. Nah, Clip People sudah tahu kan manfaat dari acoustic harmonizer ini terutama untuk menyempurnakan sistem dalam audio mobil. Clipboard di bulan September akan ada kejutan, nantikan ya Clip People. Itu dia pembahasan tentang acoustic harmonizer. Jangan lupa untuk follow Instagram kita @clipboardaudio atau kunjungi website kita www.clipboardaudio.com. Sekian dan terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.